sekarang saatnya kita memanjakan perut. Asik. Nah, kali ini saya akan mengajak ke salah satu kota favorit aku, yaitu di Yogyakarta. Betul, di Jogja tuh makanannya luar biasa enak ya, selain bisa menikmati murah meriah enak. Kota-kota tua juga. Nah, kalau ke sana nih pastinya harus makan yang satu ini, yaitu Gudeg Pawon. Pokoknya kalau sana wajib banget deh hukumnya. Betul. Kita lihat liputannya. Bukannya ini showroom mobil nih, Bu? Bukan, bukan. Ini tuh Gudeg Pawon. Kita masuk aja yuk. Oh, rame boleh, banget. Boleh. Nah, ini dia, Man. Kenapa namanya Gudeg Pawon? Karena pawon itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu dapur, kayak Gudeg Pawon. Karena dulunya pelanggannya itu nggak sabar. Jadi langsung masuk ke pawon seperti itu. Dan Pak Wanto ini adalah generasi kedua. Dan itu sejak tahun 58. Lama juga ya? Iya, lama. Dan dulunya tuh keliling, Wan. Kayak gitu, keliling sampai tahun 2000. Dan semenjak tahun 2000 itu, jadilah Gudeg Pawon. Kayak jadi gitu. Di tradisinya kayak gini ya? Iya. Oke. Persiapannya itu dari pagi jam 9 itu proses pertama itu rebus telur sekitar 200-an biji. Persiapan bumbu itu sudah dikirim semua dari kelapa, bumbu, bersihin ayamnya itu yang kita kalau pas rame ya 20, kalau pas itu 15, sebenarnya sudah ditambah dari 15. Ini kesulitan bahannya, ayamnya itu sulit sekali. Dan mahal itu mahal sulit. Agak berikut di pasar, angkang-angkang itu. Masaknya itu jam 9 pagi. Nanti sampai jam 3 sore, istirahat. Ada. Nanti jam 8 sore lagi, masak nasi, malas-malasi itu ayam-ayamnya itu panasi sampai sama nasinya. Nanti jam 10 mateng langsung buka. Nah, ini dia Mang lucunya. Ini kan bukanya jam 10, tapi pelanggannya tuh pada datangnya jam 9:30. Gitu. Jadi ngantrinya tuh tetap 9:30, tapi bukanya jam 10. Walaupun kurang 2 menit tetap enggak dibukain. Gimana Man rasanya? Rasanya sih emang beda ya sama gudeg-gudeg yang pernah aku coba ini. Gudegnya gurih banget, tapi dia agak sedikit basah. Tapi ya, yang paling aku suka nih ayam kampungnya nih. Pol banget deh, pokoknya dahsyat banget. Ngasih banget ya, dia udah diajak ke tempat makan yang enak banget kayak gini. Tentu, mantep kan? Mantep banget deh pokoknya. Nah, buat kamu yang lagi pengen liburan ke Jogja, kayaknya nggak salah deh. Gudeg Pawon yang ada di Jalan Jantura ini masuk ke list liburan kamu. Harganya berapa dia? Rp25.000 untuk satu porsi lengkap. Oh, mantep, murah banget kan itu. Iya. Dan buat kamu juga yang tempat makannya pengen didatengin sama tim Net24, langsung aja mention kita di bawah ini. Di sini nih. Nah, nanti tim Net24 langsung hadir ke tempat yang kamu tuju itu.